dari Tuhan. Di video tutorial tarian kali ini, kita akan mempelajari gerakan detail dari gerakan tarian Mawar Syair. Ayat firman Tuhan diambil dari Kidung Agung 1-2. Gerakan tarian ini melambangkan tentang kita memberikan keharuman yang daripada Tuhan. Oke, kita akan review dulu gerakannya. And 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan detail belajar dari kakinya dulu. 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4. Oke, ulang lagi. Jadi posisi kakinya, kita langkah step ke serong kiri. 7, go. Ambil kanan, and kanan lagi. Jadi waktu mau jinjit, ulang lagi. Waktu mau jinjit, tangan kaki kiri kita jinjit. Kaki kanan kita jinjit. Kaki kiri kita posisinya angka 4. Bentuk 4. Jadi seperti, Oke. Lagi, 7, go. And 1, 2, 3, 4. Dari sini, jinjit. Kemudian kita muter. Buka, and down. Buka, and down. Oke, lagi dari yang serong kiri. Ambil jinjit, and down ya. 6, 7, go. Ambil jinjit, and down. Ambil jinjit, and down. Oke, dari sini lanjut. 5, 6, 7, go. Jadi step kanan, kemudian posisi terakhirnya seperti ini. Lagi dari yang sebelumnya. Oke. 7, go, step kanan and down. Posisi kaki kanannya ditekuk, posisi kaki kirinya lurus. Dari sini lanjut. 1, 2, 3, 4. Lagi, ulang dari yang ini, jinjit and down. Jadi waktu stepnya, kaki kanannya dibuka, kaki kirinya juga dibuka seperti ini. Jadi and up gitu. Kemudian posisi terakhirnya seperti ini. Jadi kaki kanan kita lurus, kaki kirinya ditekuk. Lanjut dari sini kita 7 go and muter sembari jinjit, posisi di depan, and 7, 8. Oke, selanjutnya kita belajar detail gerakan tangannya ya. Oke, 5, 6, 7, go. And kanan dulu, baru kiri. Jadi, kanan, and kiri. Buka kanan, buka kiri. 1, 2, 3. Buka kanan, buka kiri. Dari sini ditekuk ke kanan di depan, kiri di belakang. 7, go, muter. Kanan depan, kiri di belakang. Oke, dari sini tangan kanan kita diayun ke atas, tangan kirinya standby di bawah. Habis itu lanjut and oke, ulang lagi. Dari sini 7, go. Buka. Nah, dari sini pelan-pelan kaki tangan kanannya diayun lagi, tangan kirinya juga ikut diayun. 1, 2, and down. Oke, lanjut dari sini ke atas kanan, habis itu turunin lagi, posisinya lurus. Jadi seperti ini, kaki tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah, bentuk diagonal. Oke, lanjut dari sini kita buat bunga. Oke, sekali lagi. Dari sini, tangan kanan kita samperin tangan kiri. Habis itu, pindah ke atas, pindah ke bawah, and down. Oke? Oke, kita coba review gerakannya ya. Sekali lagi, 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk gerakan tutorial tarian selanjutnya, kita akan mempelajari gerakan Gelora Cinta. Firman Tuhan diambil dari Kidung Agung 8 ayat 6. Tarian ini melambangkan biar cinta kita terus menyala-nyala buat Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita review dulu gerakannya. And 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tutorial detail gerakan kakinya dulu ya. Dari hitungan 1 sampai 4. 5, 6, 7, go. Jadi jinjit and up. Oke. Jadi langkah pertama, langkah jinjit dulu. Habis itu dari sini, step and up. Oke, dari sini kita mau putar balik. Yuk, 5, 6, 7, go. And 1, 2, and 3, 4. Oke, ulang lagi dari, ulang lagi. Dari sini. Jadi ambil, turun, and up. Waktu mau ambilnya, kita posisi kakinya. Ulang lagi kakak, 7, go. Jadi ambil, stop dulu dari situ tadi. Jadi tangan kaki kirinya itu lurus, tapi kaki kanannya ditekuk. Jadi kayak ngambil. Jadi kayak gitu. And putar balik. Turun. Kaki kirinya ada di bawah dulu. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di belakang ditekuk. Setelah itu taruh bebannya, taruh beban badan kita di kaki kiri. Posisi kaki kanannya jinjit yang belakang. Setelah itu lanjut, 7, go. And 1, 2, 3, 4. Oke, ulang sekali lagi. Dari 1, jadi step kanan, step kiri. Step kanan jinjit, step kanan jinjit, step kiri jinjit. Oke, dari sini lanjut. Baling-baling, berdiri jinjit, and down. Oke, sekarang kita lanjut ke detail tangannya. 5, 6, 7, go. Muter and ambil. Oke, ulang lagi dari awal. Jadi tangan kanan di depan, tangan kirinya di belakang. Kita muter dulu. Muter, setelah muter baru diambil ke atas. Setelah dari sini, tangan kita ayunin ke kanan, habis itu ditutup ke bawah, baru naik lagi posisi terakhirnya. Tangan kanan di atas, tangan kirinya di bawah. Setelah itu dari sini, kita mau step ke kanan. Dari seperti ini, lanjut, 7, go, and ke atas, ke bawah. Oke, dari tadi terakhir sini. Tangan kita, kepala kita harus ikutin kemana tangan kanan kita ada di atas atau ada di bawah, jadi diikutin. 7, go. Atas and bawah. Baru itu setelah itu muter. Oke, jadi kaki tangan kiri kita selalu nyusul ikutin. Habis itu standby and down. Oke, sekali lagi Kak, dari posisi terakhir yang ini. Kita ulang sekali lagi dari ke atas 1 2 3. Atas ke bawah, baru ikutin kaki tangan kirinya and down. Jadi bentuknya dari samping ke atas, samping lagi baru ke bawah and down. Kita review lagi gerakannya. 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.